لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. Wahai para sahabat-sahabatku, mudah-mudahan esok atau lusa kalian semuanya dapat berkunjung di sini dan sholat berjamaah di sini. Nasib seseorang ada di tangan, maka teruslah berdoa, bersandarlah hanya padanya yang kokoh, yang maha kuat. Insyaallah esok atau lusa kalian semua jamaah Rasulullah akan dapat mengunjungi tempat ini, Baitullah, dan melaksanakan sholat berjamaah di sini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.